Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Fania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengubah suara kita di voice chat PUBG Mobile di HP Android tanpa aplikasi tambahan apapun. Nah, buat kalian yang pakai HP Xiaomi Redmi Note 10 5G kayak punya aku ini, kalian bisa ubah suara kalian ketika voice chat di game PUBG Mobile atau Open Mic tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Karena di game Turbonya udah ada fitur voice changer yang bisa kita gunakan untuk mengubah suara di berbagai game online termasuk PUBG Mobile. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Langkah yang pertama, kita buka menu setelan. Di sini kita pilih fitur spesial, pilih game turbo, tap di bagian icon plus atau tambah permainan. Nah, sekarang kita tinggal aktifkan di bagian PUBG Mobile seperti ini. Oke, udah. Oh, udah, kita langsung buka game PUBG Mobile-nya. Sebentar, kita matikan dulu suaranya ya. Nah, sekarang kita coba akses game turbonya dengan cara ditarik aja garis putih yang ada di kiri atas. Nah, ini tampilan dari game turbonya ya teman-teman. Tap di bagian icon tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada icon orang, kalian tap aja untuk mengakses fitur voice changer-nya. Nah, di sini kita bisa mengubah suara kita menjadi suara laki-laki, robot, kartun, perempuan, dan wanita. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Misalkan aku mau coba ubah suaraku jadi suara laki-laki. Tap coba. Terus pilih laki-laki. Dan kita coba rekam ya. Halo teman-teman semuanya, ini cuma tes aja ya buat game PUBG Mobile. Halo teman-teman semuanya, ini cuma tes aja ya buat game PUBG Mobile. Terus kita coba ubah jadi suara robot. Halo, ini suara robot. Aku cuma tes aja ya. Halo, ini suara robot. Aku cuma tes aja ya. Terus kita coba suara kartun. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Fania. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Fania. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen mengubah suara kalian di game PUBG Mobile, kalian tinggal masuk ke gamenya, terus nyalakan mic-nya, masuk ke game turbo, terus masuk ke menu voice changer. Di sana kalian tinggal pilih aja efek suaranya sesuai keinginan kalian ya. Misalkan laki-laki, ditap aja laki-laki. Nah, nanti teman kalian bakalan dengar suara kalian itu suara laki-laki ya teman-teman. Sesimpel itu, dan ini 100% berhasil. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengubah suara voice chat PUBG Mobile di HP Android tanpa aplikasi tambahan apapun. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Fania. Bye!